Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roja Teknik. Kali ini saya akan membongkar mesin Vega ZR. Di sini saya akan membongkar pull, membongkar blok kopling dan blok magnet. Di sini saya akan pull. Siapa tahu teman-teman subscriber ada yang lupa ini di mana. Nah, di sini saya akan membuka dengan teliti, siapa tahu bisa bermanfaat lah buat teman-teman subscriber. Ya, kita mulai aja guys. Sini ada stud, kita bongkar aja ya. Rumah kopling kita buka dulu bautnya. Hati-hati guys. Di sini ada ring penahan kopling. Kita bongkar aja. Kita buka rumah kopling dan bosnya. Di sini posisinya, guys. Selahan. Sekarang kita lanjut guys pada kampas otomatis. Bongkar dulu. Oke.
bakar. Sini ada ring putih, kalau yang orsinil guys warnanya putih. Kita buka mangkoknya. Oh ini guys, ada apa, per cage benteng kampas tematis. Ini pernya jangan sampai hilang guys. Tuh guys, bos ring sama cagenya guys, hati-hati bos ring sama cage. Selesai, pasangkan, simpan aja. Di sini ada bos nih yang ada gigian, bongkar. Oh ini gear penggerak pompa oli supaya itu menggerakkan pompa oli. Jangan sampai lupa ya guys. Kita bongkar ini persenelannya. Persenelan, bongkar dulu persenelan nih guys, yang kecil. Lanjut aja guys, pembongkaran. Oh, lupa ini oli tumpah. Kita langsung aja guys buka selanjutnya, membuka rumah magnet. Kita bongkar. Oh ini nih gear. Apa itu gear starter. Oh ini nih yang pada gigi. Lihat baik-baik guys.
Guys, saat membuka as persneling itu tuh ada pengunci seperti apa itu as kecil, bongkar aja guys tuh.
Udah ya guys, langsung copot, lepas. Ini ring-ringnya, ring. Lahar bambu. Dan ini satu lagi pas di ring ini nih. Dan ring. Kita lanjut membuka, membelah tengah mesin guys. Ini baut-bautnya guys, bersihkan dulu, takut bautnya ada yang gak kebuka, malah dipaksa dibuka guys. Bersihkan dulu guys, tuh udah pada tebal kotorannya guys, tuh udah pada tebal. Ini kalau gak dibersihkan gak kelihatan nih guys. Bongkar aja guys. Jangan lupa guys, ini guys dua baut yang pada posisi kanan ini, jangan sampai lupa.
Angkat, bentar. Angkat. Siti Halimah mah di Kalitongo. Anu akhir terakhir. Bumi, anu aya bumi tecandeng sen udah tingkat nih, Siti Halimah. Pemimpin lepat mah. Ya, ya. Sekian dulu video kami. Nanti pemasangannya akan dilanjut lagi di video selanjutnya karena ini berdurasi sangat panjang. Akan lama, kita lanjut aja di video selanjutnya part 2 mungkin. Ya, sekian dulu ya guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.